Kemudian juga di krisis center ini semua akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang mengemuka hari ini saya sampaikan bahwa warga yang sehat tidak perlu memakai masker, kira-kira begitu. Sesuai dengan rujukan dari WHO. WHO menyampaikan masker hanya dipakai oleh orang sakit atau mereka yang merawat orang sakit pernafasan atau mereka yang berada di daerah-daerah atau unit kerja yang penuh orang sakit. Di luar kriteria tadi, WHO tidak menyarankan memakai masker, bahkan ada penelitian yang menyampaikan kalau salah dalam pemakaian juga akan meningkatkan resiko keterpaparan. Jadi saya sampaikan ke warga Jawa Barat, jangan panik, jangan bolak-balik ke apotek, kemana-mana, toko online, untuk membeli masker yang sebenarnya tidak diperlukan. Jangan sampai orang sakit, petugasnya butuh, malah tidak ada, karena dibeli oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan. Kami sudah mengirim 10.000 masker ke Kota Depok untuk didistribusikan kepada petugas kesehatan dan mereka-mereka yang sakit jika membutuhkan.